Hai, datang lagi ke channel saya. So, hari ini saya nak tukar rim saya, yaitu nih, Limori balik. Nah, kemudian tengok ini saya dah tukar sikit depan. Saya tukar sebab saya nak jalan jauh, yaitu pergi Miri. Nah, okay, gelap pula. Okay, nak pergi Miri, tengok adakah kereta ni dapat tak? Dia jalan jauh, ada esas. Nah, nak share pengalaman saya lah macam nak bawa kereta yang ada esas jalan jauh. So, kemudian kena tengok lah video ni. Setiap mungkin video ni agak panjang. Satu tempat saya nak berhenti. Lepas tu pengalaman dalam kereta macam mana, jalan macam mana. Okay. Sekarang dah pukul 48 minit. Kami dah jalan. Nah, seperti yang kamu orang tengok tadi, saya tak tunjuk dia punya setting lah, sebab dah akhir saya dah pakai Rimori apa semua ni. Ni sekarang kami nak jalan pergi ke Miri. Tak tahu pukul berapa sampai. Cuba saja. Dah sampai untuk perhentian yang pertama lah. Apa nama Jauh Dukong rasanya. Sini selalunya memang bas-bas berhenti dengan orang yang jalan jauh, memang akan berhenti first stop lah kiranya. So far kereta okey, tak ada bumping, tak ada tu. Nanti saya tunjuk dalam kereta lah keadaan kereta macam mana kalau dalam esas ni. Okey, ni kami dah teruskan perjalanan lagi. Kamu orang tengok jalan ni. Tak berapa bagus lah. Tapi jalan ni tetap selesa. Dia tak macam lantun-lantun, tak ada bumping. Kamu orang tengok biasa saja. Kalau jalan yang tak yang teruk pun dia masih ada main gen dalam juga. Dia macam kereta ori juga, macam ada persen sama tak. Rasa dia tak ada biasa, tak ada bumping, tak ada apa-apa semua lah. Memang selesa rasa dia. Orang tengok dalam kereta kami putang lompat sangat. Tengok dalam depan ni jalan pen bodoh lah. Jalan ni, ni kali pertama juga saya guna jalan ni. Mau kereta saka ni jalan jauh. Tengoklah macam mana. So ni update lagi, nanti saya akan update kalau dah sampai Sibu lah. Setengah sekejap isi minyak, tapi berhenti ada
empat kali satu kali dekat terumpung tadi lepas tu isinya lagi masuk peti lagi dekat Selangau kan, dan tadi isi minyak dekat Betul lupa kali lah. Jadi jalan pergi ke Biri agak-agak mungkin sampai dalam pukul 6, pukul 7, tengoklah keadaan macam mana. So far kita okey, boleh sampai 100 lagi jalan tu okey, tapi jalan sebelum pergi Bintulu memang teruk lah. Dalam ni, dalam bagian Bintulu ada okey sikit. Okey. Kami orang dah sampai, hari ni nak check in hotel dulu. Bye bye. Kami orang dah sampai sini, tingkat 12. So nanti saya tunjuk bilik lah, bilik apa yang kami pakai. So ni hotel ni cun-cun dekat Pasar Miri, tengah-tengah lah kiranya. Kalau mau pergi mana-mana senang sikit. Ya, ni bilik kami orang. Cantik lah. Saya tunjuk lah. Dalam ni ada tengok toilet ya. Apa macam ni? Okay. Tengok kenapa lampu ni macam ni. Okay, ni toilet dia. Tengok cantik oh. Cantik. Eh, mesti iPhone dia. Tempat makanan sini bukan air dia punya, memang cantik lah. Saya pun suka tengok. So kami orang ambil paling tinggi. Boleh tengok taklah tinggi ni, tingkat 12. Kamu orang, saya boleh tengok view dari sini, Miri punya memang cantik lah, view pun cantik lah. Okay, itu sajalah untuk hari ni. Mungkin video kali ini akan datang video just kami orang saya spend time dengan keluarga. So nanti next video saya akan bawa mereka jalan, tunjuk apa yang kami buat, apa yang best kami di ni. So stay tune lah, jangan lupa untuk subscribe dengan like. Bye bye.